umumnya. Kalau untuk panjang larasnya ini umumnya request yang 45. Jadi kalau untuk kepanjangan keseluruhan jadinya kurang lebihnya 80 cm ya om untuk panjang keseluruhannya. Suka bugilan berarti omnya minta dikonsep bugilan predator monolithnya. Nah ini hasilnya seperti ini ya om. Predator ya om. Nah ini bugilan juga. Nah, tabung 300 cc, ada yang 220, ada yang 360. Pokoknya tabung-tabung kayak gini tinggal diimpokan saja. Nah ini konsep bugilan viral semini. Taruh ini donti. Podo ya kurang lebihnya sama lah ya kurang lebihnya 70 sampai 80 cm kurang lebihnya untuk panjangnya ya om. Suka bugil-bugilan. Nah ini ya om tinggal diinfokan saja untuk ketersediaan stoknya. Ingin lipat atau non lipat varian ini yang Veron X2 ya om. Trakennya yang generasi ketiga. Nah ini ya om generasi ketiga. Nah ini perbedaannya apa om? Nah ini menggunakan ras ori dural bahan aluminium alloy. Ini untuk penambahannya generasi ketiga, nanti di lain kesempatan saya akan buatkan review kontennya kurang lebih jelasnya ya om, varian Predator Kraken yang generasi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Semoga semua selalu diberi keselamatan dan kesehatan ya om. Salam saya Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membuatkan kegiatan kiriman Predator Kraken tujuan Tuban Jawa Timur. Nah ini punyanya omnya, penerimanya istrinya kayaknya ini Bu Rizka atau Ibu Marni, Marmi. Nah ini untuk unitnya Predator Kraken, omnya request upgrade ke tabung titanium dan laras ingin dipendekin 45 cm, langsung kita kerjakan ya om. Ya pokoknya sesuai permintaan lah ya. Ya om, semaksimal kita dalam pelayanan, dalam pengerjaan, apabila ada dirasa kurang ya mohon maaf ya om. Intinya kalau untuk Predator Kraken ini konsep dasar ya om. Jadi kalau misal ingin di upgrade tabung atau upgrade laras dipendekin, mau dibikin konsep seperti punyanya omnya yang dari Tuban Jawa Timur ini, dia ingin konsep bugilan gitu ya om, konsep bugilan. Jadi ya tinggal apa menyesuaikan aja lah ya om, tinggal pemakainya intinya gitu om. Upgrade tabung bocah bisa, regulator bisa, tabung titanium bisa, tinggal permintaan intinya ya om. Ingin upgrade popor lipat juga ya bisa, tinggal dipasang-pasang sendiri, upgrade-upgrade sendiri, menyesuaikan aja ya. Pokoknya ini kan konsep dasar Predator Kraken, tinggal di upgrade-upgrade sendiri bisa semua, tabungnya bisa kayak seperti ini, omnya minta tabung titanium. Pokoknya simak terus sampai habis, nanti saya akan terangkan sepilkan singkat spesifikasinya dan untuk bentuknya dan update stok yang lain. Pokoknya jangan di skip biar nggak ada yang kelewatan ya. Nah ini untuk unitnya Predator Kraken, umumnya request tabung titanium. Nah, kalau konsep dasarnya kita bikin menggunakan tabung dural ya om. Jadi kalau ingin tabung titanium seperti ini ya tinggal minta ngomong aja, nanti langsung kita kerjakan ya. Pokoknya ya semaksimal kita lah ya intinya dalam pelayanan dan pengerjaan. Terus ini baru saja kita ambilkan video tesnya, jarak jangkauan saya kurang lebihnya 35 meteran ya. Itu ada lingkaran-lingkaran selebar tutup bolpen, ekor gebluk, kuping rapat. Tinggal senggol lah ya intinya. Kalau dari sini ya semaksimal kita. Kalau untuk mimisnya ini saya menggunakan mimis Hercules ya. Kadang yang mimis BS, kadang barakuda, kadang ya mimis slow, tinggal menyesuaikan aja lah ya untuk itu. Kalau BS kan mimisnya ada lumayan bagus, harganya terjangkau, nggak terlalu mahal, jadi kan saya pakainya seringnya menggunakan mimis BS om. Nah itu untuk hasilnya, kita lihat untuk unitnya dan nanti akan saya spilkan untuk stok-stok yang lain om. Pokoknya jangan di skip. Nah ini untuk unitnya Predator Kraken, generasi kedua tapi ini om.
Kalian coba ditaskan dengan mandarin, dan terus ini untuk tujuannya ke Tuban, Jawa Timur. Penerimanya Bu Rizka atau Ibu Marmi ya Om, ini mungkin istrinya atau orang tuanya ya. Nah ini untuk Jawa Timur, nah ini untuk unitnya. Sekalian nanti saya akan terangkan singkat spesifikasinya, lebih jelasnya ya Om, kurang lebihnya. Nah itu saya tunjukkan untuk stok-stok yang lain ya Om. Kita mulai dari sebelah sini. Nah ini untuk stok-stok yang lain. Nah ini varian Moroder. Angel lembagaan ini Om. Nah ini varian Moroder. Konsep bugilan ya Om. Nah ini baru saja jadi, belum sempat kita bikinkan video review kurang lebihnya. Konsep bugilan 2 track ya Om. Nah ini Moroder tabung 30 cm. Nah kalau yang atas ini varian yang model panjang. Nah yang suka yang model panjang-panjang, nah ini atas. Kalau yang bawah ini baru saja ya Om, ini kita konsep baru bikin yang model bugilan, itu istilahnya bugilan Moroder yang chamber tumpuk ya Om. Nah, ini kalau untuk sebelahnya ini varian Moroder monoled ya Om. Ini yang sebelahnya ini varian Moroder monoled. Nah ready stock, silakan ya Om yang minat order, kita geser lagi untuk stok berikutnya. Varian Predator M2R 2 track juga ya Om, ready stock M2R 2 track. Silakan yang ingin melakukan order ready stock kembali ya Om. Nah, kalau yang atasnya ini varian Predator 500cc. Nah ini tabung 500cc, panjang laras 65 cm. Kalau yang atasnya lagi weather painting ya Om. Nah itu Predator weather painting. Yang atasnya kalau ini varian Predator 500cc. Kita geser lagi. Nah ini untuk varian-varian Predator Kraken ya Om. Nah ini kalau yang bawah ini varian Predator Kraken generasi ketiga. Nah ini menggunakan ras ori ya Om. Nah ini rasnya ori, Predator Kraken generasi ketiga, ras ori. Tapi tidak bisa dipasang tabung bocap ya Om, soalnya ini udah rapat. Bisanya di upgrade ke tabung titanium atau dengan regulator, upgrade-nya ke situ. Kalau untuk yang generasi kedua bisa, soalnya ini jarak space-nya tinggi ya Om. Tapi rasnya ini ras apa ngaran ini ya, pasti KBS, nah, seperti kayak gitu ya Om, teflon gitu untuk rasnya. Jadi bisa di upgrade-upgrade ke tabung bocap untuk yang generasi kedua. Regulator bisa, titanium bisa ya Om. Nah, ini varian Predator Kraken-nya. Kalau untuk yang atas itu varian bocap Immortal ya Om, varian bocap Immortal. Nah, suka kecil mungil, model-model bugilan, ready stock ya Om, varian bocap Immortalnya. Geser lagi, nah ini untuk varian Predator. Nah kalau ini varian Predator, aduh ini sudah Om. Nah kalau ini varian Predator bugilan ya Om, Veyron X2. Yang ini harganya lebih terjangkau, modelnya lebih simpel, jadi modelnya juga mengikuti lebih simpel ya Om, jadi harganya bisa menekan lagi gitu, istilahnya gitu ya Om. Saya mengikutin model aja Om, kalau untuk harga jual kita mengikutin pengerjaan, biaya pengerjaan. Nah, Veyron X2 ready stock, banyak varian, tinggal diinfokan saja untuk pilihannya ya Om. Nah, kita geser lagi. Nah ini untuk varian bullpup, varian bullpup monoled ready stock, varian bullpup monolednya tinggal diinfokan saja. Terus ini varian bullpup 500cc dan bullpup wildcat ya Om. Model wildcat yang silver di tengah ya Om, itu tabung titanium yang saya pasang, tabung dural juga ya ada, tinggal saya pasangin, harganya lebih terjangkau kalau ingin tabung dural. Kalau ini varian tabung 500cc semua ya Om. Geser lagi, nah ini varian bullpup chamber tumpuk ya Om. Nah, lambang nih Om. Nah, ini varian chamber tumpuk, ready stock banyak ya Om. Silahkan untuk pecinta bullpup. Geser lagi. Nah, ini untuk varian bocah full CNC-nya ya Om, yang model trigger copy Moroder. Nah, ini model copy Moroder ya Om. Nah, kunciloknya ada di depan. Silakan, itu dalamnya stainless ya Om, bocah full CNC-nya, tinggal diinfokan saja. Nah itu ada efek impact juga, masih ada ready. Geser lagi, nah ini untuk bocah new Picantini ya Om, chambernya router CNC, dalaman besi baja ya Om. Nah, ini
bocap nyupi kantini. Popor kita bikin warna natural semua ya. Jadi kalau ada permintaan yang warna hitam, tinggal menyesuaikan aja, tinggal dihitamkan. Kalau warna natural seperti ini kan masih warna dasar istilahnya gitu. Kalau ada warna hitam, ada yang ingin hitam, full hitam, gitu biasanya kan, tinggal menyesuaikan aja om. Geser lagi, nah ini untuk varian Moser Magazine OD38 ya om. Moser Magazine OD38, sistem seat lever 2 track ya om. Nah harga murah obral lah ya om, ini Moser Magazine OD38. Nah kita langsung saja ya om, untuk mereview singkat lebih jelasnya, biar gak kepanjangan videonya. Nah kita langsung saja ya om, untuk menerangkan singkat spesifikasinya kurang lebihnya biar gak kepanjangan videonya. Nah ini varian Predator Kraken yang generasi kedua ya om, ini yang bisa di upgrade tabung ke tabung bocap ya om. Kalau yang generasi 3 tidak bisa, nanti saya buatkanlah videonya untuk generasi ketiganya ya om. Nah, ini untuk varian Predator Kraken nya yang OD38 ya om. Nah, untuk basicnya itu seperti ini om. Nah ini untuk variannya, nah, basicnya seperti ini, tabung dural OD38, panjang laras kurang lebihnya 60 atau 65 cm ya om, tergantung stok. Omnya request, om saya minta dibogelin, tabung titanium laras dipendekin, langsung kita kerjakan. Nah ini jadinya kurang lebihnya perbandingannya ya om, kurang lebihnya mungkin kurang, pendek kurang lebihnya 20 cm ya om jadinya. Nah ini untuk perbandingannya, ya intinya kalau untuk Predator Kraken itu konsep dasar ya om. Jadi kalau mau di upgrade sendiri, tinggal di apa ya, tinggal disesuaikan aja lah ya om, sesuai keinginan gitu, tabung bocap atau laras dipendekin atau gimana. Kalau untuk varian Predator Kraken, karena ini konsep dasar, atau kalau ingin di upgrade ke lipatan, tinggal belikan folding lipatannya. Nah ini model drat kita sudah samakan dengan folding impor low taktikal ya om. Nah, tinggal dipasangkan saja. Kita langsung saja ya om, untuk varian Predator Krakennya. Nah kita mulai dari belakang ya om. Nah, ini model popornya CTR maju mundur ya om popornya. Terus ini apa ini, drat as popor, ini model drat low taktikal. Jadi kalau sewaktu-waktu ingin di upgrade ke drat ke folding lipatan, tinggal dibelikan saja folding lipatan low taktikalnya ya om. Nah, ini untuk sambungan as popornya. Setelan power, setelan hammer ada di belakang seperti biasa. Maju lagi ke depan, chambernya semua router CNC ya om, dalemannya besi baja. Di sebelah kiri tidak ada kegiatan ya om. Untuk relnya, kalau yang rel yang di bawah ini saya bikinkan pikantini, kalau yang atas 22 mili. Jadi tinggal selera, kalau ingin pikantini ya pakai yang bawah, kalau pengen 11 mili ya pakai yang atas gitu ya om. Terus maju lagi ke depan, maju lagi ke depan. Nah ini sudah menggunakan sistem adapter M18. Jadi kalau mau di upgrade tinggal copot pasang. Intinya drat M18 ya om, saya bikinkan yang universal, bisa semua tabung, penting dratnya M18 ya om. Regulator pun sama, harus M18. Ini tabung titanium. Kalau untuk tabung titaniumnya ini kurang lebihnya 30 sentian ya om untuk tabung titaniumnya. Kalau untuk panjang larasnya ini omnya request yang 45. Jadi kalau untuk kepanjangan keseluruhan jadinya kurang lebihnya 80 senti ya om untuk panjang keseluruhannya. Panjang keseluruhannya ya cukup kecil mungil. Nah ini yang suka bugilan berarti omnya minta di konsep bugilan Predator monolednya. Nah ini hasilnya seperti ini ya om. Terus kita balik om. Nah kita balik. Nah ini untuk baliknya, popor sudah dijelaskan, as popor sudah dijelaskan. Terus setelan power, setelan hammer, seat lever ada di sebelah tinggalan ini kanan ya om. Seat lever kasar koka ada di sebelah kanan, bisa tembus kanan kiri. Terus maju lagi ke depan, mini coupler ada di adapter ya om. Mini coupler, tabung titanium OD38, requestnya omnya kalau dasar konsepnya menggunakan dural OD38, panjang laras konsep dasarnya kurang lebihnya 60-65 cm ya om. Untuk konsep dasarnya kalau ingin dibogelin ya tinggal ngomong wa om, minta di bikinkan konsep yang bugilan, nah, tinggal menyesuaikan saja ya om. Terus max pressure,
Mas, pressure tabung kurang lebihnya ya kita infokan main aman aja ya, 2800 PSI aja udah cukup, gak usah banyak-banyak om. Intinya entek pompa gitu aja ya om, demi keselamatan kita sendiri, gak usah ugal-ugalan nanti malah repot sendiri nanti itu om. Terus untuk akurasi kurang lebihnya ya 50 sampai 100 shot tergantung pemakaian kita, FPS semua standar ya om. Untuk garapan saya ya kurang lebihnya 950 sampai 1150-an. Kurang lebihnya bisa lebih bisa kurang ya. Tinggal di setelan angin kita, setelan power ya om, setelan power kita. Terus kita menggunakan mimis apa semua itu tidak bisa jadi patokan ya om. Mimisnya ganti ya. FPS ya ganti. Setelan anginnya diubah-ubah ya ganti. Tinggal ambil rata-ratanya aja kalau saya ya om. Nah ini untuk penampakannya Predator Kraken om, ini yang konsep bugilan yang ingin dibugilkan. Steran Tiger ada di bawah ya om, Steran Tiger segol baco. Nah ini yang sering menjadi problem ya om. Nah, ini soalnya ini kan baut hidup ya om, baut hidup sering kokang esel kosong pasti baut ini melobah kadang kalau ya om. Kadang itu ikut gerak jadi dikokang gini gampang nyangkut om, kamu nyangkut ini lah ibu mari pusing om, padahal bautnya kalau enggak setelan power di ibu mentokin pol mentok gampang om. Kalau mentok pol kan per kan semakin banyak kelipat ya om, per semakin banyak kelipat kokang ini ya rak bakal banggo om. Nah, gitu ya, main sewajarnya aja gitu ya om, secukupnya aja tinggi. Intinya itu pahami lah senapannya terlebih dahulu, sistem kerjanya bagaimana, pahami pelan-pelan, oh gini ya gitu, dipahami pelan-pelan gitu ya om, gak usah main brutal istilahnya gitu. Steran Tiger manometer ada di bawah ya om, manometer kita bikin di bawah, jadi kalau mau pemasangan tabung tinggal copot pasang, gak usah bikinkan tabung atau pemasangan regulator, tinggal copot pasang, tidak usah bikinkan tempat mano gitu ya. Mano sudah kita taruh di bawah untuk manonya. Terus apa mana ya, ya mungkin kurang lebihnya hampir semua udah kurang jelas eh, udah hampir jelas ya om. Kalau ada yang dirasa kurang atau bagaimana ya tinggal diinfokan saja di deskripsi toko, nomor WhatsApp admin toko ya om, tinggal diinfokan saja. Dan untuk varian Predator Krakennya yang generasi ketiga, nah ini ya om, generasi ketiga. Nah ini perbedaannya apa om, nah ini menggunakan ras ori dural, bahan aluminium alloy dural ya om. Nah ini rasnya ori, nah, harganya pasti lebih mahal om, soalnya kerasnya dewe itu modalnya wis gede. Nah ini untuk penambahkannya generasi ketiga, nanti di lain kesempatan saya akan buatkan review kontennya kurang lebih jelasnya ya om, varian Predator Kraken yang generasi ketiga. Nah ini untuk penambahkannya kurang lebihnya ya om, silahkan yang minat order tinggal diinfokan saja ya om. Terus ini juga varian konsep Predator ya om. Nah ini bugilan juga. Nah, tabung 300cc, ada yang 220, ada yang 360. Sekarang saya njalukmu intinya gitu om, om saya minta tabung yang ini, tabung yang ini, tabung ini. Nah, tinggal lapasannya, yang penting jangan tabung botol aqua ya om, tidak bisa karena tidak ada dratnya. Pokoknya tabung-tabung kayak gini tinggal diinfokan saja. Nah ini konsep bugilan. Nah kecil mungil ya om, kira semini taruh ini daunti ini podo ya kurang lebihnya, sama lah ya kurang lebihnya 70-80 cm kurang lebihnya untuk panjangnya ya om. Kecil mungil yang suka bugil-bugilan, nah ini ya om, tinggal diinfokan saja untuk ketersediaan stoknya ingin lipat atau non lipat. Varian ini yang Veron X2 ya om, konsep dasarnya. Nah kita buat simple semua chambernya, motif-motifnya juga jadi simple, jadi lebih terjangkau untuk harga jualnya ya om, tinggal diinfokan saja yang minat atau ingin melakukan ordernya. Nah, untuk stok-stok yang lain ya om. Terus apa mana ya, mungkin cukup ya om untuk singkat video penjelasannya untuk Predator Kraken. Barangkali ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan atau ada ingin yang melakukan order, tinggal menghubungi nomor admin di bawah di deskripsi video. Mungkin cukup dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Salam saya Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel, terima kasih.